Iping, dan nak ulang. Iping, dan Iping, inilah dia. Kembar seiras, itu biasa. Iping, dan Iping, ragam aksinya. Kau disenangi, siapa jua. Iping, dan Iping, selamanya. Betul. Ekosistem, bahagian satu. Murid-murid, hari ini kita akan belajar pasal memelihara alam semula jadi dan ekosistem. Apa itu? Dah sedia tak? Tengok sekeliling. Apa yang kamu lihat? Bunga. Matahari. Langit. Pokok. Masuk. Banting. Kolam air. Semuanya. Ya, dan banyak lagi. Cikgu. Ya, Upin. Apa tu? Ekosistem. Macam ni. Ekosistem adalah interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi. Maknanya kedua-duanya mesti ada. Contohnya, lihat pokok-pokok bunga ni. Wah, banyak cantik. Saya suka. Pokok-pokok ni hidup segar. Sebab apa? Sebab dapat cahaya matahari dan air. Betul tu? Pandai! Bagus murid-murid cikgu. Ada soalan lagi? Apa tu, Ma'in? Belalang, cikgu. Lepaskan. Jangan rosakkan ekosistem. Faham, Ma'in? Cikgu, kasihan banget. Pohon ini sudah mau mati. Kenapa ya? Karena enggak disiram air. Lagi? Dan tak dapat cahaya matahari. Sebab dilindungi ini pokok besar. Betul. Ini lah murid cikgu. Moga-moga ia bisa hidup lagi ya. Oh, betul. Tadi cikgu ajar pasal ekosistem. Kau nak dengar? Macam ni, cikgu cakap semua tumbuhan dan hewan adalah benda hidup. Benda bukan hidup pula macam air, udara dan cahaya matahari. Betul. Haiwan dan tumbuhan perlukan air dan cahaya untuk hidup. Terbentuklah ekosistem alam semula jadi. Jadi? Jadi, akak tolonglah kita orang bina ekosistem ni. Cikgu suruh buat. Dia nak tengok nanti. Tolonglah kak. Nanti tak sempat cikgu marah. Bolehlah. Nah, air. Sejuk tak? Kuat lagi. Oh, senang je. Pergi cari haiwan dulu. Dah ada. Tak dengar kakak cakap? Buang cepat! Belilah! Kakak cakap pergi buang! Dah, pergi cari cacing. Lepas tu, akak ajar macam mana nak buat. Terima kasih, kak. Mana cacing ni? Ah.
Suara akak. Cari cacing pun susah. Tapi... garam kasar. Apa kena mengena air garam dengan cacing? Macam ni. Cacing tanah bernafas melalui kulit yang lembap. Bila dituang air garam ke tanah, kena cacing buat kulitnya menjadi kering, tak dapat nak bernafas. Jadi? Jadi, cacing pun tergiat-giat keluar dari tanah untuk bernafas. Macam tu. Faham? Faham. Terima kasih, Kak. Tak sangka akak pandai. Betul-betul-betul. Sayang, akak. Yelah tu. Mari sini bekas tu. Nah. Ya apa ni, Kak? Matilah cacing tu. Taklah. Cacing kan memang hidup dalam tanah. Tahu pun. Nah. Oh, comelnya. Tumpangnya ikan emas ni. Macam kau. Aku dah ada ikan untuk buat ekosistem. Korang ada apa? Kita orang rahsia. Sakitlah. Tak nak cakap tak apa. Nanti dekat sekolah tahu juga. Dah, aku pergi dulu. Merajuklah tu. Aku nak tangkap katak untuk buat ekosistem. Korang tengoklah nanti. Aku garanti kau tak dapat tangkap. Janganlah kau ni. Syuk-syuk. Kacau je orang nak tangkap katak. RM2 je. Macam mana? Banyaknya belalang kau. Ada belalang hijau, belalang kunyit, belalang kayu. Tengoklah siapa. Itu cakap. Orang tu juga. Tangkap ni, Mari. Merata aku pergi. Saya ada 20 sen saja. Bolehlah main. 20 sen? Pergilah tangkap sendiri. Baru rugi aku je. Belalang aku. Belalang aku. Belalang aku.
Tak ada ni, tak dapat buat kerja sekolah. Nah, seorang satu. Percuma. Terima kasih, Mak In. Ni untuk kau. Oh, dapat-dapat. Saya sudah ada ini. Tengok, ha? Tengok lagi, tengok lagi. Ha, nampak tak? Betul-betul tau. Syap, syap. Tengok lagi, tengok lagi. Tak ada apa-apa pun. Apa tu? Oh, besok saya tunjuk. Bubbles, bubbles! Ya! Ini aku belikan dekat pulau. Buatlah. Mahal, cantiknya. Terima kasih. Hai, kawan-kawan. Ekosistem, bahagian tiga. Tangan kau gatal. Kena bulu dia. Ya ke? Saya dah tahu. Tak tahu? Kesian. Mari cikgu tengok. Cikgu sakit cikgu. Dah sapu ubat? Sudah cikgu. Kejap lagi eloklah tu. Sabar ya Zaji. Duduk. Murid-murid, di sekeliling kita memang ada banyak tumbuhan dan haiwan. Tapi, tak semuanya selamat untuk dipegang. Oh. Jadi, eloklah berhati-hati. Faham? Faham, cikgu. Wah, cantik pokok bunga meme. Tumbuh dengan suburnya. Cuba cerita macam mana meme jaga. Cikgu, ini saya tanam sendiri. Saya guna tanah campur baja. Hari-hari saya siram air. Kemudian, saya letak bawah cahaya matahari sebab pokok saya perlu ini semua untuk hidup. Bagus. Ini satu contoh ekosistem dalam alam semula jadi. Cuba kita lihat ekosistem dalam tempat yang tertutup pula. Cantik bekas ni. Apa ada di dalamnya? Dalamnya ada tanah, pokok, jalan dan cacing. Mana cacing? Tak nampak pun. Adalah. Cuba tengok betul-betul. Mana dia? Ada. Itu dia. Macam mana belalang boleh hidup dalam ni? Tak tahu. Haiya. Sendiri buat pun tak tahu kak. Sebenarnya kakak kita orang yang buatkan. Betul-betul kita orang tolong carikan benda tu je. Tak apa, cikgu akan terangkan. Murid-murid, ini satu contoh ekosistem yang lengkap. Ada benda hidup dan tak hidup dalam ni yang saling memerlukan antara satu sama lain. Cacing ni pastikan tanah subur supaya pokok boleh tumbuh sihat. Pokok bekalkan udara iaitu oksigen dan makanan pada belalang. Cikgu, ini apa? Ini wap-wap air. Jadi, adalah air untuk belalang dan tumbuhan hidup. Hei, tengok sini. Ulat bulu saya sudah mau mati. Apa salah saya? Belalang aku pun dah tergolek lah.
Sama juga. Kenapa agaknya? Siapa boleh jawab? Sebab tak ada makanan, cikgu. Ish. Tak baik kau, Caci. Kau siksa melihat mulut tu. Saya salah. Minta maaf. Caci! Bukan. Jangan mati. Mobles! Dalam bekas aku ada semua. Ada air, tanah dan cahaya juga. Tapi kenapa belalang aku macam ni? Kau bagi makan? Bagi? Ayam goreng tu? Tak ada asing kan lah? Yolah, baik. Macam mana aku lepas? Lupa nak buat lubang udara. Itu pun tak tahu, Kak. Yelah. Betul tak saya cakap? Nasib baik. Bekas upin pun tak ada lubang udara. Tapi ada pokok bagi oksigen. Betul. Pandai upin ipin. Cikgu harap murid-murid sudah faham mustahaknya menjaga alam sekitar supaya kita boleh hidup dengan sihat, segar, aman dan damai. Yeay!